penyerahan berita acara hasil verifikasi kepengurusan, perwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik peserta pemilu 2018 tingkat Kota Batu diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dengan dihadiri perwakilan masing-masing partai politik. Pada kesempatan kali ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI dinyatakan belum memenuhi syarat setelah diverifikasi. Dari ke-13 partai yang ada di Kota Batu, hanya satu partai yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi. Nantinya PKPI akan diberikan waktu untuk mengurus segala persyaratan yang belum terpenuhi. PKPI sendiri dinyatakan tidak lolos lantaran memiliki kantor yang domisilinya berubah, bendahara yang tidak bisa hadir, dan keanggotaan yang belum diinput ke Sipol. Meskipun begitu, KPU Kota Batu masih akan memberikan kesempatan PKPI untuk memperbaiki, yakni mulai tanggal 3 hingga 5 Februari 2018. Sementara di tanggal 6 Februari, KPU Kota Batu dijadwalkan akan kembali memverifikasi parpol yang belum memenuhi persyaratan. Ya, jadi pada hari ini sesuai dengan PKPU 5 tahun 2018, jadwalnya ada penyerahan hasil verifikasi. Verifikasi yang sudah kita lakukan selama 3 hari pada tanggal 30 sampai tanggal 1 kemarin. Dari 13 partai yang kami lakukan verifikasi, 12 partai lama, maksud lama ini adalah yang sudah berlaga di tahun 2014 dan satu partai baru yaitu Partai Garuda. Berdasarkan verifikasi kami yang 12 partai memenuhi syarat, jadi tidak memerlukan perbaikan, satu partai belum memenuhi syarat. Satu partai itu? Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. PKPI masih diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan-persyaratannya yang belum lengkap pada tanggal 3 sampai pada tanggal 5 Februari besok. Setelah verifikasi yang terakhir, hasil akan langsung diserahkan ke KPU RI untuk diverifikasi kembali. Yang selanjutnya, keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada KPU RI. Dari Kota Batu, Pungki Ansiska melaporkan.